Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa'ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syurli sadri wa yasiri amri wa halul umudatan min lisani yafhabu qawli. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Lalu bagaimana dengan puasanya? Alhamdulillah, semoga semuanya lancar ya. Dalam kesempatan kali ini, Bunda akan menyampaikan sedikit materi kutum, yaitu tentang etika berpuasa. Bunda, kenapa dalam berpuasa juga ada ketikanya? Ya, ketika kita dalam berpuasa pun kita juga harus memiliki etika ataupun adab. Dalam kitab Maqasidus Shaum karya Imam Izzuddin ada 6 etika yang harus kita perhatikan ketika kita sedang berpuasa. Apa saja Bunda? Ya, yang pertama yaitu kita harus menjaga lisan dan seluruh anggota tubuh kita dari ketidaktaatan. Jadi ketika kita sedang berpuasa, kita tidak hanya menjaga haus dan juga lapar, akan tetapi kita juga harus menjaga lisan kita dan seluruh anggota tubuh kita. Contohnya, kita tidak boleh berbohong, kemudian kita tidak boleh mencuri, ataupun tidak boleh mencontek, dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan yang tercela harus kita hindari ketika kita sedang berpuasa agar tidak mengurangi pahala puasa kita. Kemudian, etika berpuasa yang kedua yaitu ketika ada seseorang yang menawari ataupun mengundang kita untuk makan, maka kita sebaiknya bilang atau berkata, "Saya sedang berpuasa." Kenapa begitu, Bunda? Ya, ketika kita bilang, "Saya sedang berpuasa," maka itu adalah bentuk permohonan maaf bahwa kita tidak bisa menghadiri undangan tersebut. Nah, apabila kita takut atau kita takut dikira sombong untuk mengatakan saya berpuasa, maka boleh mencari solusi lain, asalkan dengan cara tidak berbohong. Kemudian etika yang ketiga yaitu berdoa ketika kita berbuka puasa. Anak-anak pasti tahu ya bagaimana doa ketika berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Untukmu lah aku berpuasa dan atas rizkimu aku berbuka. Nah, yang paling penting juga ketika kita berdoa ketika kita sedang berpuasa yaitu membaca doa. Apa manfaat dari doa tersebut? Tentunya untuk memohon kepada Allah agar puasa kita diterima dan mendapatkan pahala dari Allah. Kemudian etika berpuasa yang keempat yaitu mengawali berbuka dengan makanan tertentu. Makanan apa saja Bunda? Nabi Muhammad SAW berbuka dengan beberapa butir kurma basah. Ketika tidak ada kurma basah, maka Nabi akan berbuka dengan kurma kering. Ketika tidak ada juga, maka Nabi akan berbuka dengan beberapa teguk air. Nah, ketika kita akan berbuka puasa, alangkah baiknya kita berbuka dengan makanan yang manis dulu ataupun yang ringan-ringan dulu. Contohnya yaitu sunnah Nabi ataupun Nabi berbuka dengan kurma, kurma basah ataupun kurma kering. Ketika tidak ada kurma, maka anak-anak bisa memulai berbuka dengan meminum air. Etika selanjutnya atau yang kelima yaitu menyegerakan untuk berbuka. Qolallahu 'azza wa jalla, "Ahabbu 'ibadi ilayya ajalum fitra." Artinya, hambanya Allah yang paling Allah cintai
yaitu yang paling menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Jadi anak-anak bunda yang solih-solihah, ketika kita sudah mendengarkan adzan maghrib, ketika adzan maghrib sudah berkumandang, maka anak-anak segeralah untuk berbuka puasa atau membatalkan puasanya. Baik itu anak-anak sedang dalam posisi berpergian, atau sedang bermain, atau sedang belajar, dan lain sebagainya. Ketika kita sudah mendengarkan adzan maghrib, sudah waktunya untuk berbuka, maka segeralah untuk berbuka. Dan etika berpuasa yang terakhir, yang keenam, yaitu mengakhirkan sahur. Para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah orang yang suka menyegerakan berpuasa dan mengakhirkan sahur. Ini adalah hadis riwayat Imam Baihaqi dan Imam Tirmidzi. Mengapa harus mengakhirkan sahur, Bunda? Ya, manfaat dari mengakhirkan sahur yaitu untuk menjaga agar tidak terlewat sholat subuhnya, dan juga kita bisa memaksimalkan ataupun mengoptimalkan ibadah-ibadah malam yang lainnya selama bulan suci Ramadan. Tidak sedikit juga ketika ada orang yang memilih waktu sahur yang jauh sebelum azan subuh dan memilih tidur setelah sahur, akan melewati jam subuhnya. Semoga kita semua tidak termasuk ya. Wallahu a'lam bishawab. Anak-anak bunda yang saleh-salihah, demikian materi kultum untuk hari ini. Semoga anak-anak tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasanya dan jangan lupa untuk menjaga sholatnya. Tentunya jangan lupa juga untuk menjaga kesehatannya. Demikian dari bunda, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.